Kacar siji, kacar siji. Kacar siji kono. Besar-besarnya untuk warga Jogja yang mungkin kemarin merasa tidak nyaman atas kejadian ini. Saya bertanggung jawab penuh apabila ada kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang lain-lain. Kalau kemarin saya sudah koordinasi dengan manajemen Persis, saya sudah komunikasi dengan Kevin juga. Kemarin sudah kita identifikasi ada beberapa tempat atau warung juga yang ada kerusakan kecil, itu nanti jadi tanggung jawab kami juga. Yang jelas ini apa, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Buat malu solo. Kemarin sebelum berangkat sudah kami sarankan untuk teman-teman Garis Keras, Pasopati, Surakartan dan lain-lain, lewatnya lewat selo saja. Nah, ini ada beberapa yang memang masuk ke Jogja dan itu tidak kami rekomendasikan lewat situ. Itu ya. Sudah mengantongi beberapa orang yang nekat lewat sana atau mungkin ada provokatornya, Mas? Nanti tindak videonya sudah sangat jelas sekali ya. Nanti tindak lanjutnya akan seperti apa? Nanti akan ditindak lanjuti oleh yang berwajib. Dan saya memerintahkan manajemen Persis untuk sangat selektif sekali dalam penjualan tiket. Ini kan wis kewenangan KPI, siapa saja pelakunya, dari kelompok mana. Nanti ke depan mungkin tidak perlu diberikan tiket ke orang-orang itu. Blacklist stadion. Nanti tapi ini nanti biar anu aja ya, ke manajemen saja ya. Itu. Kalau ada yang tiga luka kemarin, itu tanggung jawab siapa, Mas, untuk pengobatannya? Ada tiga luka yang luka karena itu ada beberapa ya. Ya jelas kami siap membantu, tapi kemarin dari laporan terakhir kayaknya nggak mau dijahit. Iya. Oh, guys. Ya? Itu berarti kalau misalnya ada yang terluka, pure kesalahan dari teman-teman yang nekat. Pokoknya aku sudah tanggung jawab, manajemen juga tanggung jawab. Sekali lagi, saya tidak merekomendasikan rute itu. Dari kami, dari manajemen, menyarankan lewat selo. Itu ya. Tapi ini banyak yang minta Mas Gibran sama Mas Kaisang untuk menuntut oknum yang provokator sama yang nekat lewat. Banyak yang menuntut Mas Gibran sama Mas Kaisang untuk mengusut oknum-oknum. Oh ya, udah ketahuan siapa saja dari kelompok mana. Sudah ada rencana ke Jogja menemui PLT PLH atau oh iya. Itu, Mas. Anu, nanti yang berangkat biar manajemen dulu ya. Minta jelas, maaf ya, Mas. Iya, saya juga ini minta maaf sekali, udah merepotkan, sudah membuat suasana tidak nyaman ya. Udah, dari manajemen sudah siap. Nanti kalau ada yang rusak-rusak lagi, laporkan aja. Kami siap bertanggung jawab. Ini dari laporannya ada berapa, Mas? Ada berapa tempat yang rusak? Udah, Kevin udah tahu. Kerusakan-kerusakan kecil aja ya. Bukan yang kerusakan-kerusakan besar. Kami siap bertanggung jawab. Mungkin akan temui Braja Musti untuk meminta maaf. Ya, bukan cuma Braja Musti aja, semua. Tapi ini biar manajemen dulu yang berangkat ya. Antisipasi ke depan, yang ke depan kan di Karanganyar ya, itu hati-hati sekali ya. Gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Dari awal kami dan manajemen pasti sudah merekomendasikan rute-rute yang aman itu. Ya, dan kami pasti sudah koordinasi juga dengan pihak yang berwajib. Ini nggak mungkin
supporter kami biarkan untuk melewati rute-rute yang sekiranya berbahaya. Jadi dari videonya sudah cukup jelas, kata-katanya juga sudah cukup jelas. Itu jelas-jelas provokasi dan sengaja kayaknya mas ya, sengaja ya, memang lewat juga. Iya itu provokasi dan ini aja apa? Pokoknya yang berwajib sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja. Ya. Kecewa ya mas? Kecewa laga perdana di warna jelas. Kita kan sudah susah payah menaikkan Solo, apa Persis Solo ini ke Liga 1. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti itu sudah ya sudah tidak perlu lah kita buat apa seperti itu. Ya? Mas, ya.